kemana sih dia? Kok bisa ditelepon? Ayo. Nay, kamu tuh sebaiknya mengerti Intan sebelum kamu marahin dia. Kasian dia gak diperdulikan di sana, walaupun ibunya ada di sana. Intan cerita semuanya sama ibu. Kalau dia terus-terusan ditekan sama ibu mertua kamu. Dia juga dijauhin kan sama Tiara dan dibenci. Maafin mama ya sayang. Mama belum jadi ibu yang baik buat kamu. Ini bukan salah mama. Aku tahu kak ma. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Intan, kalau kamu mau di sini, Eyang senang sekali. Ya, daripada kamu di sana ditekan terus. Gak apa-apa Eyang. Paling enggak, aku tinggal sama mama. Jadi, aku bisa ngeliat mama setiap hari, Yang. Aku pulang dulu ya, Yang. Yang jaga kesehatannya. Baik-baik di sana, ya. Iya, Yang. Bu, maafin aku ya, Bu. Tolong jaga Intan baik-baik ya, Nay. Jangan sampai dia diperlakukan seperti itu. Ya, Bu. Aku akan jaga Intan baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Yang. Jalan, Pak. Baik, Bu.